Seperti inilah cara kami mengolah yuyu. Yuyu harus dicuci dulu supaya bersih dari kotoran yang menempel. Bagian tengah tubuhnya dibelah supaya bumbunya meresap. Juan mempersiapkan bumbu beserta campuran sayur lainnya. Ada wortel, buncis, bawang, cabai, tomat, dan kentang. Lengkap kan? Kami memang suka sekali makan sayur. Sambil memasak yuyu, Charlie dan Chan bertugas membuat topeng dan pedang untuk bermain nanti. Mudah kok membuatnya. Bentuknya juga dibuat sesuai keinginan kami. Selanjutnya, yuyu digoreng dulu supaya renyah. Gorengnya dengan api besar ya, supaya cepat matangnya. Sambil membuat bumbu, pisang merahnya dibakar dulu teman, supaya rasanya lebih khas. Supaya lebih mudah mengambilnya, berikan kayu pada buah, lalu taruh di atas bara. Kepitingnya sudah digoreng. Sekarang kita tumis bumbunya, lalu tambahkan air dan sayuran. Namun oleh segera lang. Oh, hey. Terakhir, campurkan deh yuyunya. Aduk sampai bumbunya merata dan yuyunya berwarna kemerahan. Lihat teman, olahan yuyu kreasi kami sudah jadi. Terlihat lezat kan? Pulang. Rasa krenyes-krenyes di mulut, teman. Bumbunya gurih, sayurnya juga matang. Tidak perlu nasi, pakai pisang bakar juga bikin perut kenyang. Semua bahan yang kami makan ini kaya protein, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Makanya kami adalah anak yang sehat dan kuat. Masing-masing sudah punya topeng dan pedang. Ayo, mulai!